Di samping Fitri, Sona. Hah? Gina Aulia. Lengkak Tana. Di samping? Zainul Mila. Zainul Mila. Di samping ini? Suratul Lady. Di samping ini? Kairina. Hah? Kairina. Abang, Sona? Sona. Mulana. Oh, kau ingat Mulana? Kita dua berdiri. Berada di lokasi sekolah PAUD Bina Bangsa. Bina Bunga Bangsa. Bina Bunga Bangsa. Jadi ini salah satu sekolah PAUD. PAUD yang gugur. Kini ini salah satu sekolah yang kita kunjungi dengan program blogger hibah sejuta buku. Di sini saya bersama dengan Bapak pimpinan yayasan, Ketua Lembaga Pak Mansur. Mungkin Pak bisa ceritakan sedikit Pak motivasi Bapak membangun sekolah ini yang mungkin kalau dilihat dari segi fisik tidak mirip seperti sekolah gitu. Jadi betul-betul sangat sederhana dan juga sangat memprihatinkan. Nah, pertama saya bukan di sini Pak. Kemudian dulu dibuka. Jadi kemudian saya tidak di sini, saya lihat keadaan di daerah sini. Khususnya kampung Dokrik dan Amuriling. Saya lihat di sini satu pun enggak ada sekolah. Ketika enggak ada, enggak ada satu pun. Satu pun enggak ada. Yang lebih besar, yang lebih lagi. Berarti sebelum ada PAUD ini anak-anak belum ada yang pendidikan usia dini tidak ada. Kan? Tidak ada. Mungkin ada ke sana jauh. Jauh di sana di apa? Untuk jalan di sana. Tanggapan masyarakat di sini gimana? Saya sangat mendukung mana. Itulah saya dekati dulu tokoh-tokoh saya ceritakan masalah keadaan kita. Itulah saya dari dasar itu memang membangun sekolah dari 3 sampai kalau bisa sampai sekolah menengah. Tapi untuk pertama kali dulu kita bangun dulu yang kecil-kecil karena kita nggak ada modal. Kebetulan ini PAUD ini dengan modal saya sendiri walaupun kecil saya bangun ini. Kena lembaga ini. Kena lembaga saya tidak menunggu masyarakat dari masyarakat. Saya malu karena ini lembaga. Kemudian yang min itu kita musyawarah. Kita musyawarah untuk kita bangun. Karena itu punya masyarakat. Kalau ini lembaga. Jadi sekarang kalau dari murid-muridnya, apakah orang tua itu harus ada membayar SPP atau? Ada juga yang bayar, tapi kita tidak memaksa. Berapa Pak per bulan? Yang kita wajibkan Rp5.000. Rp5.000 per bulan. Tapi ada juga yang sadar sendiri, mereka membayar langsung. Kadang-kadang sekali bayar setahun atau 6 bulan ya. Banyak-banyak. Karena nggak banyak Rp5.000. Tapi kalau ada yang nggak bayar, memang walaupun kita minta nggak juga, karena mungkin nggak ada duit. Ya, tapi kita pun nggak memaksa. Kalau misalnya ada rapor, kita kasih aja. Nah, pokoknya kita tahan-tahan kita. Kita bersulit. Kalau mengenai gaji guru, itulah gaji guru. Memang malu lah saya bilang, karena saya pun tidak mampu memberi gaji. Itulah mungkin ada sedikit-sedikit ya, mungkin ada uang untuk minum gitu. Tapi dari guru-guru sendiri apa tidak keberatan atau gimana? Nah, itulah saya bilang terus terang sama mereka. Kalau mau seperti itu, silakan untuk mengajar di sini. Tapi kalau nggak mau, kalau nggak sanggup, saya pun nggak bisa tahan ya. Nggak bisa saya bilang apa-apa. Karena kondisi seperti ini. Tapi saya udah saya lapor ke PK. Minta dana, minta bantuan, tapi belum ada yang keluar, belum ada.
sudah ada kemarin ini apa? Operasional. Dukung 2 juta, 2 juta di operasional itu semuanya. Ada kami kasih juga dukung-dukung sedikit. Apa beli ini, beli apa alat permainan. Tapi belum saya bawa ini karena ini belum pas ini. Kalau tanah ini Pak, apakah sudah milih lembaga atau? Belum, ini memang saya apa minta izin ke KSI ya kemarin. Silakan aja, apalagi untuk pendidikan. Berarti ini bisa dipakai selamanya atau gimana Pak? Mungkin sebelum ada keberatan orang ya punya tanah ini, punya jalan ini, kata KSI punya jalan. Kalau ada keberatan nanti kita WhatsApp pindah. Sekarang apa ada diusahakan untuk meminta partisipasi masyarakat untuk menghibah tanah? Itu belum. Kalau mengenai untuk membuat gedung bagaimana? Yang sama juga yang sudah saya usahakan, tapi katanya tanah dulu karena tanahnya itu belum ada, jadi mandek lah. Nah, karena kata orang PK harus sudah tanah baru bisa dibangun gedung. Nah, jadi saya nggak sanggup lah sekarang. Ya, belum sanggup. Harapan Bapak untuk apa pemerintah ataupun pihak-pihak yang lain yang saya sangat mengharapkan kepada semua pihak, terutama pemerintah untuk membantu supaya bisa membebaskan sebidang tanah. Itu bisa kita bangun lembaga ini supaya lebih maju lagi. Dan saya ada rencana ini, baru rencana Pak. Mungkin malam-malam nanti bisa untuk balai pengajian mungkin. Alhamdulillah Allah memberi ilmu saya sedikit masalah apa dalam agama sedikit, walaupun tidak alim. Bolehlah untuk Al-Quran misalnya, untuk anak-anak, untuk kita jawi misalnya. Kalau misalnya kita ketara nanti kita undang Tengku. Saya opsi saya kayak itu. Kalau nanti ada tanah, jadi siangnya untuk sekolah, untuk PAUD. Malam-malam nanti untuk pengajian. Seperti itu cara saya. Itu kalau Allah mengizinkan nanti ya. Kalau Allah mengizinkan. Itulah saya, harapan saya kepada semua pihak. Sudilah membantu kami untuk memberikan membebaskan sebidang tanah. Kalau sudah ada tanah, insya Allah bangunannya. Bangunannya insya Allah nanti kita usahakan lagi sama mungkin sama pemerintah. Ya, insya Allah. Mungkin ada. Sekarang kan banyak tanah-tanah itu, tanah usus, tanah apa, banyak lah. Tanah rintisan, semua ada. Tapi karena kita ini nggak punya tanah, nggak bisa bilang apa-apa. Itulah kendala yang paling utama, tanah. Kemudian masalah apa, termasuk juga, kalau misalnya udah ada bangunan, misalnya guru nggak ada gaji, sama juga lah. Jadi kita bisa nggak bisa juga, kan mampu juga menggaji gitu. Ini pun kita harapkan juga bantuan dari terutama dari pemerintah kalau masalah gaji guru. Mungkin ada honor murni nanti, ada insentif sekarang, ada honor-honor lain. Dan kalau boleh supaya guru kami nanti bisa diangkat menjadi pegawai negeri. Ya, kalau bisa. Sekarang berapa orang jumlah gurunya? Gurunya 6 orang. Itu lulusan. Ada yang masih kuliah, ada yang lulusan S1. Jadi sekolah kita sudah berapa tahun? Berarti tahun kedua, berjalan tahun kedua. Berjalan tahun kedua. Yang pertama sudah kita luluskan 9 orang. Sekarang